Like a Hellcat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang setia menyokong Mr. Jody. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah, Mr. Jody harap semua sihat walafiat. Okey guys, untuk video kali ini Mr. Jody nak kongsi cara untuk buat topi badut yang ada yang ada tocang-tocang, okey. Pada ibu bapa yang menyambut birthday anak pada musim COVID, boleh tengok belajar dari video Mr. Jody. Okey, nak tahu caranya macam mana? Jom tengok video Mr. Jody sampai habis, geng. Okey, jom. Jangan tunggu lama-lama, jom saksikan. Belakang.
Okay guys, topik untuk birthday boy. Video yang sebelum ni Mr. Judy buat crown untuk birthday girl. Wayah yang menyambut birthday boy boleh try bentuk ni. Okay, dan sarungkan. Okay, tak muat dengan Mr. Judy, kecil, halus. Okay, ini topi joker, topi joker. Jarak ni boleh ukur, ya. Yeah, tak nak panjang pun boleh, sejengkal. Tapi yang ni mesti jadi ukur lebih lah. Okay, okay guys, sekian saja perkongsian Mr. Jody pada hari ini. Pada yang baru mengikuti Mr. Jody, jangan lupa guys, like, komen, yang penting subscribe geng. Cak kling kling, cak kling kling. Tak subscribe, anda takkan dapat terima video terbaru Mr. Jody dengan bentuk yang baru, ilmu yang baru. Okay, nak kongsi, boleh kongsi. Dan juga kepada yang nak tahu promosi Mr. Jody dan inginkan perkhidmatan badut di majlis birthday ataupun apa-apa majlis untuk menceriakan lagi majlis, boleh WhatsApp Mr. Jody di nombor yang tertera. Okay, nombor yang tertera di bawah tu. Okay, jumpa lagi Mr. Jody di video yang akan datang dengan bentuk yang baru. Okay, jumpa lagi Mr. Jody YGGM. Bye-bye. Bye-bye.